Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengumpulkan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk diberikan pengarahan. Kali ini, para pejabat di tingkat eselon 3 dan 4 yang dipanggil Jokowi ke Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 13 Maret 2014. Selain dihadiri kepala suku dinas, kegiatan pengarahan ini juga diikuti para kepala sekolah dan kepala RSUD dan puskesmas yang ada di DKI Jakarta. Dalam arahannya, orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut mengulas panjang lebar terkait kinerja bawahannya yang saat ini masih dianggap belum maksimal. Berikut kutipan pidato Jokowi di hadapan ratusan jajarannya. Karena apa? Ternyata kunci itu hampir sebagian besar ada di eselon 3, eselon 4. Garisnya sudah saya sampaikan. Ini loh garisnya, panduannya ini loh, guideline-nya ini loh. Saya sering sampaikan kan kepada kepala dinas, kepada kepala badan, kepada asisten, kepada sekda. Tapi sampai ke bawah, jadi apa? Itu yang harus saya luruskan. Supaya semuanya punya visi yang sama, punya garis yang tegak yang sama. Jangan sampai yang di atas sudah baik, yang di bawah berkelok-kelok. Percuma saya ngomong setiap hari di dalam rapat-rapat pimpinan kalau seperti itu. Oleh sebab itu sekarang saya kumpulkan agar semuanya ngerti. Dan kita tidak main-main lagi. Sekali lagi saya tidak ingin main-main lagi masalah yang berkaitan dengan jabatan di eselon 3 dan eselon 4. Perlu saya sampaikan di awal. Sebentar lagi kita mau adakan tes lagi. Yang belum kasih, yang belum sudin, misalnya. Saya mau lakukan tes lagi, biar kelihatan sebetulnya kandidat yang ada, yang baik-baik itu sangat banyak sekali. Hanya belum ada penempatan. Yang sudah dapat tempat, ya mohon maaf, saya akan lihat performanya, penampilannya, tidak bekerja baik atau tidak baik. Ya, kita ingin merombak, kita ingin memberikan persepsi image bahwa kita memang sudah berubah. Jangan sampai masih gaya lama. Begitu saya masih mau ke Jakarta Barat, mau ke Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, begitu tahu saya mau ke sebuah tempat, semuanya keluar, disupnya keluar di jalan-jalan. Satunya siap semuanya di setiap perempatan, 5 orang, 6 orang. Begitu saya gak ada juga gak ada lagi. Yang dilayani itu bukan gubernur, Bapak Ibu saudara semuanya. Bukan gubernur, tetapi masyarakat. Ada atau tidak ada gubernur lewat, Bapak Ibu saudara ada di situ, satunya ada di situ, disupnya ada di situ. Itu ABS namanya. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.